sana. Sopan. Makan apa kok? Tidak. Salah pas kita chat. Ini nih. Papanya Adias. Baterainya mana? Sedikit. Keempat. Oh. Ya, Pak. Halo Fitri. Mana? Kamu ini ya? Yes. Ini ya. Namanya ya ini ya. Yang dipakai kalau di kelas. Ini Andreas ya. Ini Rizky. Ini di mana Triana ini? Di rumah. Yo, sep. Ya, ya. Ya, pelajaran dimulai Pak Kapes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nah, gimana kabarnya murid-muridku semua? Baik. Alhamdulillah. Rizky, kabarnya baik, Rizky? Baik. Sudah makan? Wah, wow, kalian tanyain makan aja geleng-geleng. Berangkat makan. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita kan udah lama nggak ketemu nih, habis Lebaran. Nah, ini sebelum Pak Abbas mulai nih, Pak Abbas mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Ayo sebelumnya kita berdoa dulu. Ini siapa yang mau memimpin berdoa? Andreas. Oh ya Triana. Adis. Andreas. Apa sih nyung? Triana, Triana ini. Yo Triana pimpin doa. Triana, ge. Ya. Yo satu. Dua, lima, tiga, ulangi, satu, dua, tiga, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, doa Rizki, yuk. Rati, tubillah, bil Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah Amin. Makasih Mbak Triana. Mbak Triana kok kelihatannya kok lesu, lemah, letih itu gimana itu? Apa kok Pak? Puasa apa Mbak Triana? Puasa? Apa? Enggak. Lagi lesu apa ya? Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Ya ini. Pak Abbas absen dulu. Triana. Ale manjat. Triana ada. Angkat tangan yo. Hadis. Hadis hadir. Hadis masih saudaranya hadir. Andreas. Hadir. Hadis. Purnomo di Purnomo. Oh, Purnomo. Kau. Fitri mana Fitri? Angkat tangan Fitri. Ah iya, Mbak Risma ini. Halo Mbak Risma. Mbak Risma. Oh anu, Mbak Risma masih menyambungkan. Coba satu lagi yang belum ada ini siapa kira-kira? Yang belum Raffi. Ada siapa? Raffi. Raffi belum ada. Sama sama siapa? Zahra. Sama Zahra, iya. Raffi sama Zahra belum masuk. Oh. Nah, saya ini Pak Abbas sih sebenarnya mau belajar, tapi melihat Mbak Triana kok kelihatannya itu sedih itu. Kenapa itu Mbak Triana? Saking bahagianya ketemu teman-teman? Apa gimana? Apa ngantuk? Ngantuk.
Lah habis nangis ketawa. Apa ngantuk? Enggak ya? Enggak. Yuk kita lanjut. Nih biar kita belajarnya enak yuk. Kita bernyanyi dulu bersama Pak Abbas. Masih ingat enggak yuk? Kemarin kan lebaran dapat uang toh? Dapat ya. Uang. Iya. Hari ini belajar tentang itu. Belajar tentang membelanjakan uang. Barangnya. Nah, sebelum lanjut kita nyanyi dulu. Siapa yang mau nyanyi angkat tangan. Ternyata. Pak Abbas sekarang tahu. Ini Mbak Triana berarti itu hatinya lagi gembira. Gembiranya sampai meneteskan air hidung. Air apa? Air mata. Mata apa mata air? Mata air. Oke, mata air. Siapa yang punya uang tepuk tangan? Coba. Oh. Ini diganti. Mas Anggira tangannya megang HP sih. Kelihatan goyang-goyang enggak bisa tepuk-tepuk ini. Siapa yang punya uang pegang hidung? Tok tok tok. Oke, begini. Yo, hidungnya mana? Nah, sih enggak punya hidung. Hidung kok. Siapa yang punya uang pegang pipi? Mana pipinya? Ah, betul Mas Rizky sudah ikut. Siapa yang kemarin lebaran dapat uang? Yang dapat uang pegang rambut. Rambut, mana rambut? Ih, salah rambut yang ini Andreas. Ini Fitri. Rambut. Iya, semuanya senang dapat apa? Uang. Coba Pak Abbas tanya ini. Sekarang tanya satu-satu. Andreas dapat uang berapa kira-kira, Pak? Banyak. Banyak berapa? Ada 300. Oh, coba Hades dapat uang enggak? Dapat. Berapa juta? Berapa juta? Berapa Des? Mari kita belajar. 800 ribu. Banyak sekali. Mas Rizky dapat uang enggak? Berapa? 2.000. 2.000. Eh, soalnya Mas Rizky pokoknya uangnya 2.000. Siapa? Apa dia? Ya apa Adis? Kenapa? Bawa hingga so. Dibesarin ya Pak? Ya? Pak? Dibesarin. Kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Gambar Pak Abbas sudah kelihatan? Kelihatan. Nah. Yo, hari ini kita akan belajar cara berbelanja yang baik dan benar. Coba di sini yang ditunjuk Pak Abbas ada gambar apa ini? Kelihatan enggak ini Mas Hadi, gambar apa? Mana? Yang di bawah ini, yang Pak Abbas tunjuk ini? Yang goyang-goyang. Gambar kucing. Ah, yaudah berarti gambarnya Pak Abbas terlihat dari sana, gambar kucing betul. Kita lanjut. Pak Abbas pencet boleh enggak nih? Boleh. Boleh? Boleh. Coba dipencet ya, yuk. Sebelum dipencet nih bareng-bareng yuk. Prok 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 jadi apa? Prok 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 dipencet ya. Pencet. Ya, dipencet. Tut, oh. Coba Ish. Kita akan belajar yang mana kira-kira? Udah tahu belum? Belajar yang berapa Andrea? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa semua? 1. Oh, 1. Oh, betul. Ini, Pak. Berapa? Berapa, Dit? Ini. Nih. Ya. Ya. Pencet boleh ini? Boleh. 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 Tuh. Boleh. Ya. Tapi kalau Andrea dipencet boleh enggak? Boleh. Ya. Pencet hidungnya biar pesek dikit. Iya. Satu kelas diambil. Ya, pencet ya. Ah, bagus.
Gambar apa? Gambar apa? Uang. Gambar apa sih uang? Ini uang berapa ini kira-kira? 2.000. 2.000 andalan ini buat beli cilok. Pak, beli cilok, uangnya berapa? 2.000. Dapat apa? Plastiknya aja. Walah, nangis. Baik, uang berapa? 1.000. Yang parkir. Andreas naik sepeda bodoh, pakai kereta bayar 1.000. 1.000. 1.000. Ini. 5.000. 5.000. 5.000. Kalau ini uang berapa? 10.000. 10.000. Sekarang kalau Pak Abbas pencet jadi apa ya kira-kira ya? Kira-kira jadi apa? Pencet enggak nih? Yeah. Pencet. Ya, sebelum dipencet Pak Abbas pengen tanya Mbak Triana nih senyum-senyum. Ini nampaknya Triana udah bahagia ini. Pak Abbas harus tanya. Ih, uang berapa nih, Tri? 100. Enggak, Triana, uang berapa? Jangan jawab Triana, bukan Andreas. Berapa? Berapa, Tri? 2.000. Hey, mic-nya Triana masih mati, dipencet dulu. Triana, mic-nya belum dipencet. HP-nya dipencet dulu. Di bawah ada gambar mic, mic-nya dipencet. Nih, udah tak pencet, coba di unmute. Coba Pak Abbas bantu. Oh ya dah, Triana ngomong. Uang berapa nih, Tri? 2.000. Oh, itu suaranya Triana kedengaran. Ternyata tadi mic-nya mati. Yang ini uang berapa, Tri? 1.000. Kantongnya banyak ya? Di kantongnya banyak. Kalau Triana ini buat beli apa ini? Kalau kira-kira di jeruk lagi beli apa? Kalau ini uang berapa, Tri? Es krim. Nih. 5.000. Yang ini? 10. Pak Abbas minta boleh? Enggak. Pak Abbas ya wis tuan jalukan bae, jaluki duwite bae. Nih, sekarang Pak Abbas pencet yang uang 1.000 rupiah dulu. Nih ada gambar ini pahlawan ini dipencet. Tuk, keluar gambar wis jajanan ringan. Enak itu. Enak. Emang kamu pernah enak makan? Pernah. Enak gitu. Tapi ini Vita Jeli ditanyain lo mau dimakan Andreas enggak mau, Pak. Belum gosok gigi. Ya, udah ini. Sekarang kalau pakai uang 1.000, kira-kira bisa bayar, bisa beli yang mana ya jajanannya ya? Apa jelly drink? Ayo angkat tangan begini dong. Wah gitu, yo Triana jawab. Buat apa Tri? Buat beli jelly drink. Oke, jelly drink kalau Triana. Kalau Andreas, coba. Buat beli apa? Permen Kojek. Oh, permen Kojek nih kata Hadis. Kalau Pak Abbas nyebutnya ini permen kaki. Banyak ketawa aku Ki. Coba kalau Rizky buat beli apa Ki? Itu gedang goreng. Buat beli apa? Goreng. Aja gedang goreng nih gambar orangnya gedang goreng. Mau yang mana? Lais apa permen apa ini minuman? Yang ini. Ini oh, oke. Okay. Oh. Kalau Fitri, Mbak Fitri pernah minum ini belum Mbak Fitri? Mbak Fitri udah pernah minum ini belum? Udah. Wih, kalau makan permen udah belum? Udah. Coba Risma dicek dulu. Risma udah nyambung apa belum? Risma pengen ke sekolah. Oh, belum. Risma. Risma dulu. Bisa, Bapak. Belum mikir, Bapak, Nak. Bisa, Pak. Alah, status sepik di pencet. Status sepik. Matarina ini. Wah, tunggu dulu nih. Terus berpencet. Ayo, digeser, toh. Kiene tata, kiene tiket.
Isma. Cuma itu nggak ada fotonya. Andreas. Berlesnya kelihatan nggak Andreas? Andreas. Gambar yang lain kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Rizky. Rizky. Sekarang kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Sekarang nih gambar lain. Ya. Oh ya, jadi kenapa nih? Bentar masih rame itu, tunggu dulu. Dah, lanjut yuk. Kalau kita pakai uang 1000, kira-kira kita beli Vita Jelly bisa apa enggak ya? Nah, untuk tahu jawabannya, apakah Bas pencet ya? Apa Mas? Ya. Nah, keluar tulisan apa? Bas, terus ya. Keluar. Kalau menit maksimal. Rizky dibaca Rizky. Yo lanjut. Ini dimatiin dulu tadi kan suaranya rame. Nih, yang ya. Keluar apa, Ba? Betul. Coba kalau ini dipotong Mas. Nah, tulisannya apa, Andreas? Pilih jajanan. Ba? Pilih jajanan. Tulisannya Ba. Betul. Coba kalau yang ini. Iya. Yang kita baca. Sa. Apa Andreas? Sa. Yang ini apa baca? Sa. Salah. Yang ini loh. Kelihatan toh? Masih. Ini loh. Salah. Ini. Ah, iya salah. Kalau kita pakai uang 1000 membeli jeli boleh. Membeli permen sama. Tapi kalau beli keripik kentang tidak bisa sama uangnya kurang. Jis, tadi beli permen apa namanya Jis di tempatmu Jis? Permen ceker. Permen ceker tempatnya Triana wi ceker ayam apa? Jis, tadi namanya permen apa? Permen kaki. Permen kaki. Ah, permen kaki. Kaki. Jadi namanya permen kaki. Kita permen ko apa sih tadi? Kojek. Kojek. Iya, Kojek kamu bilang tadi Kojek. Kalau tempatnya Risma namanya apa ini? Apa Ris? Permen apa Ris? Permen ceker. Ceker. Ceker Mas Andre ya. Kalau ceker ceker ayam. Iya. Permen apa? Permen 2. Iya. Namanya. Tapi ini ceker babi. Permen. Oh, wedus. Wedus. Permen kaki. Ceker wedus. Sekarang kaki. Wedus. Kaki. Eh, Andrea sih ngobrol dewe ki, dicek dicek. Kamu ada suara nih, yo. Andreas. Woi. Kamu liatin apa? Ngobrol sendiri. Liatin aja. Sini. Sekarang Mas Andreas milih yang uang berapa ini? Mana? Nih. Jangan bilang jangan ini, tapi ngomong uang berapa? 5.000. Oh, 5.000. 5.000 ya, pencet. Wow. Oh, Beliin. Kalau uang 5.000 beli teh, boleh enggak ini? Boleh. Boleh? Ya.
Ya. Ah betul. Berarti boleh ya? Kalau boleh, boleh nggak? Boleh. Boleh. Betul Maning. Di mana Purnomo? Ayo Mas Purnomo tengok-tengok, lihat sini. Kalau beli ini boleh nggak Mas Purnomo? Boleh. Mas Purnomo coba boleh Pak, boleh. Tulisannya apa? Be? Betul. Emang pernah Mas Andreas minum yang seperti ini? Pernah. Kamu belinya yang rasa apa? Rasa coklat. Oh, coklat. Aku rasa ini. Rasa bayar. Rasa bayar. Gratisan. Ya, ini kan ada yang rasa teh original, rasa coklat, rasa kopi. Rasa air ya, ada. Kalau pernah nggak minum ini? Pernah ya. Pernah aku. Di dekat lapangan ada itu yang jual. Berapa sih? Lapangan Bendungan. Harganya berapa ini? 5? 5.000. 5.000. Risma pernah minum ini, Risma? Yang ini pernah? Pernah. Ah, wih, Risma udah bangun tidur nih, udah kenceng suaranya. Enak nggak Risma? Enak lah, gila. Aku tanyanya Risma, Andreas yang ngomong. Andreas. Kalau Mas Hadis pernah minum? Pernah. Sama Bapak ya? Enggak. Mas kemarin pulang? Pernah liliknya. Mau liliknya. Sekarang ya. Bapaknya udah berangkat lagi belum ke Kalimantan? Bapaknya udah berangkat lagi belum, Andreas? Andreas. Gak. Hadis. Kalimantan. Kalimantan. Ya ini kalau ini kan Mas Hadis nih bapaknya pergi ke Kalimantan nih. Kalau Mas Andreas kapal. Ke kapal bapaknya. Kalau Pak Abbas perginya kemana? Yuk ke sekolah. Sekolah. Ketemu kamu. Saya lanjutin ya. Ya. 5.000 bisa beli ini tuh. Sekarang gantilah. Kita ganti uang. Coba uang berapa yang belum? 10. 10. Tim salam jadi apa? Plok. Wih. Widih. Nangi gambarnya ganggu. Ya. Nah, kalau 10 mahal. Mahal ya, puluhan. Mahal. Ya, itu mahal. Pernah makan kamu? Pernah. Ulangi dulu pencet. Gara-gara mencetin ini. Ganggu ini. Nah, udah. Ini tadi. Uang berapa tadi? 10? 10. Wow. Uang 10.000 bisa buat beli mie ayam nggak? Bisa. Berapa ini harganya? 10.000. Sama ya? Dipencet bener apa? Ya. Coba. Dipencet bener apa salah? Dipencet. Nah. Apa bacanya? Betul. Apa ini? Apa Andreas? Betul. Betul. 10.000. Mie ayam. Ayam. Kalau ini boleh enggak? Boleh. 10.000. Boleh. Dipencet ya. Nah, coba dipencet. Ah, betul lagi. Betul. Yang itu salah. Nah, ini. Beli. Salah. Tapi Andreas namanya apa ini? Bakso. Ya, ayam bakso. Bakso. Ayam. Ada yang nyebutnya bakso tenis. Wis. Ada yang nyebutnya bakso granat. Bakso ayam. Ada yang bakso jeletot. Apalagi. Bakso plus ayam. Enak itu. Dipencet. Bener apa salah ini coba? Salah. Ada yang bener. Salah bener. Salah.
Salah. Mahal. Mahal karena harganya 20.000. Kalau 20.000 berarti nanti uang 10.000-nya berapa? 2. Iya, berarti salah. Oh, hati-hati loh. Nanti bawa uang 10.000 beli mie ayam bakso. Uangnya kurang nangis. Ayo teriak. Pak, aku tidak sumpah. Senyum-senyum, habis itu nangis bahagia. Habis itu ketawa lagi. Ternyata mic-nya mati. Kirain ya Tria. Triana saking Triana ini lagi puasa Sawal, teman-teman. Oh, pada puasa enggak kayak Triana nih. Aku enggak. Makanya lemah. Enggak. Betul. Kalau Andreas kan bangun tidur ku terus mandi ngapa-ngapain, Triana bangun tidur, tidur lagi tadi malam, Bang. Enggak, aku jemur pakaian. Kamu jemur pakaian? Kamu dari kemarin loh, kalau Pak Abbas tanya jemur pakaian terus, pakaiannya nggak selesai-selesai, apa jemurnya? Ngepel. Bagus. Ngepel. Ya, yang belum uang berapa ini, yang belum? 1.000. Wah? Sekarang? Dulu. Siapa ini si Triana sama Andreas, diam dulu. Nah, coba ini, yang lain biar ngomong ini. Enak banget kok. Enak. Dari tadi makanannya enak terus ya. Coba ini sekarang Mbak Fitri dulu ini. Halo Mbak Fitri. Lucu. Ini Mbak Fitri. Ini namanya makanan apa Mbak Fitri? Enak itu. Puting. Roti. Apa Ki Rizky? Namanya apa Ki? Roti. Roti. Sini coba lihat Pak Abbas, pengen lihat bibirnya pas ngomong roti. Apa? Roti. Pak. Coba Risma, namanya apa Riz? Roti. Adis, namanya apa nih Adis? Apa Adis? Roti. Terima kasih. Akhirnya Hadis namanya apa? Hadis. Hadis. Disebut. Nah, ini lanjut baca tulisan tuh. Oh, yang tengah namanya apa ini? Minuman apa? Coca-Cola. 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 Fitri, bareng-bareng Fitri. Namanya ini minuman Coca-Cola. Warnanya hitam. Kalau diminum, gluguk langsung. Nah, rasanya seger. Enak. Apa ini? Rizky Gede. Namanya apa, Ki? Ki. Macam itu manuk goreng. Apa namanya? Coca-Cola. Yuk, bareng-bareng yuk. Coca-Cola. 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 Warnanya hitam. Kalau yang warnanya putih namanya apa ini? Air putih. Baca. Kepalanya dimiringin apa HP-nya dimiringin? Fit. Nah, coba sekarang kalau pakai uang 2.000 beli Fit boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Mas Rizky Purnama. Mas Rizky Purnama. Boleh apa enggak ini Mas Rizky Purnama? Boleh. Mak, ngomong dong. Bu. Boleh. Boleh. Iya ngomong loh. Sekolah enggak ngomong. Lanjut ya, Wo nih. Betul. Hadis, beli Coca-Cola boleh enggak, Dis? Boleh apa enggak? Salah. Salah. Enggak. Eh, yang salah. Yang ditanyain Hadis, bukan Andreas. Oh. Boleh apa enggak? Enggak. Coba Pak Abbas pencet nih. Kata Andreas boleh. Penting. Boleh tadi. Coba Andreas. Salah. Enggak boleh. Andreas. Bahaya ini. Enggak ding. Masa bayar pakai uang kurang.
2000 coba buat beli roti, boleh enggak ini rotinya yang seperti ini? Boleh. 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 Habis boleh. Risma boleh. 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 Tarik terus. Kalau Triana boleh? Oke. Boleh. Triana. Wih, betul. Nah, kalau membeli uang pakai uang 2000, itu kita bisa membeli, kalau di gambar ini, membeli roti. Atau apa ini? Air mie? Air minum. Air minum apa air mimi? Air minum. Air minum yang betul. Nah. Harganya berapa ini? Coba dibaca. 2.000. Eh 2.000. Kirain 2 juta. Berapa Andreas? 2.000. Kayak uang. 2.000. Ayo kita kembali ke laptop. Kembali ke depan lagi. Tadi ini Risma belum tahu nih. Ada uang-uang nih Risma. Coba sebutin dulu ini uang berapa Ris? 2.000. Apa ya? Betul. Yang ini uang berapa Mas Andreas? 5.000. 5.000. Yang ini uang berapa Mbak Piti? 1. 1.000. Nah, iya. Mas Hadis, yang di dalam rumahnya ada uang berapa? Ya enggak ada ya. Yang ini Mas Hadis uang berapa? 2.000. Berapa? 10.000. 10.000. Nah, coba sekarang Pak Abbas pengen tanya lagi nih. Tadi kan kamu hari ini kan sekolah ini, kalau kemarin kan Lebaran dapat uang, Andreas cerita dapat uang 300.000. Nah, kemarin Pak Abbas tanya-tanya itu, Andreas beli apa? Beli sepeda. Belinya di mana Mas Andreas? Kata Mas Andreas, Mas Andreas beli sepeda di Facebook. Wis. Mas Andreas beli sepeda di Facebook harganya 300. Oh ini Pak. Ya sudah Mas Andreas main ke sekolah bawa sepeda. Sepedanya wis bodol Pak. Ayo. Mas Andreas sepeda bodol dibeli. Terus katanya goyang-goyang. Saya. Cari sinyal apa Mas Andreas? Cari sinyal. Sinyalnya dibawa Bapak ke kapal, hilang sinyalnya. Nah, ini lanjut nih. Sekarang kita kebalikan. Kalau tadi kan ada uang, terus ada gambar barang. Sekarang ada gambar apa ini? Barangnya apa namanya nih? Air. Air. Air apa? Minum. Air minum fit. Coba kalau air minum fit ini, Pak Abbas pencet, keluar apa ya? Keluar apa? Prok, prok, prok. Keluar apa coba? Duit. Wadidaw. Wih. Kayak di YouTube Pak Abbas. Ini bagus. Ya. Coba, ini kok ada uang 1.000-1.000? Nah, maksudnya apa ini? Nih, Pak Abbas kan mau beli apa ini? Minum. Ini bayarnya pakai uang berapa ini? 1.000. 1.000-nya ada berapa? 2.000. 2.000. Nah, berarti boleh beli fit pakai uang 1.000-an 2. Coba dipencet Pak Abbas lagi, kira-kira ada apa yang keluar? Wes. Ada uang lo? Logam. Logamnya berapa ini Andreas? 1.000. Ibu. Andreas kok yang jawab Triana? Mbak Fitri, Mbak Fitri uang berapa ini Mbak Fitri? Yang Mbak Fitri ketawa tahu ini. 1.000. Ah, pinter. Yo, Purnomo, uang berapa ini Purnomo? Purnomo duitnya KB 2.000 masalahnya. Ini namanya uang 1.000. 1.000. Berapa ini jumlahnya ada berapa?
4.000. Yang nomor 2 ini jangan. 1, 2, berarti 2.000. Coba dipanjang ke Abbas lagi, keluar uang apa enggak? Yes. Uang berapa? 2. Uang berapa? 2? 2.000. 2.000? 2.000. Tambah iya, betul. Ayo Pit, 2.000. Ya, kalau 2.000 berapa lembar ini? Triana, sekarang Triana yang tanyain. Berapa lembar, Tri? 1. 1. Kalau yang ini ada berapa lembar? 2. Kalau yang ini 1 lembar dan 1 kok. Coba semua dihitung uangnya bareng-bareng yuk. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 tambah 2.000 berarti berapa? 6.000. Jawab. 6.000. Bapak Abah sekarang di sini, anu tambahin lagi di sini. Wah ini senengannya Andreas ini. Mas Andreas coba namanya Mas minuman apa ini Mas Andreas? Mas Andreas, halo. Wah ini Mas Andreas kemana ini? HP-nya ditaruh, orangnya pergi ini. Andreas, Andreas. Mas Andreas. Namanya Mas Andreas. Andreas. Mas Andreas. Andreas. Oh, baru pada pipis apa ya? Coba. Pada kemana ini? Nah, ya kan? Dari mana Mas Rihadis? Tadi dari mana? Ya, kayak habis pipis ini. Mas Andrea sama Mas Rizky belum ini. Yo, lanjut Mas Hadis. Lanjut. Yo, lanjut. Oh, habis kabur ini enggak izin. Coba yes. Ini minuman ini tadi namanya apa Mas Hadis? Abel lagi sekolah. Apa sekolah? Apa? Biasanya teh. Apa nyebutnya? Teh? Teh. Nah, teh di yang dijual di pinggir-pinggir jalan ya. Ya. Teh tarik. Ini Mas Rizky kemana ini Mas Rizky ya? Tipis apa ya? Kok tipis semua. Emang kamu tahu pipis kencanan? Ya, sudah lanjutin ya, tinggalin dulu apa tinggalin dulu aja? Ya tinggal. Kita lihat. Yo di sini ada gambar apa tadi minuman pencet. Nah, kalau mau beli ini kita harus membayar pakai uang berapa ini Hadis? 5.000. 5.000. Ah 6.000. 5.000. 5.000 rupiah. Berapa rupiah? Rupiah. Nah. Selain membayar pakai uang 5.000 rupiah, maka boleh membayar pakai uang ini. Berapa ini? Uang ribuan jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, berarti berapa Mbak Risma? 5. 5. 5. 5. 5.
5.000. Berapa Mbak Risma? 5.000. 5.000. Ayo Mas Andreas dari apa-apa? Mas Andreas dari mana? Pipis. Tangannya iya. Udah belum? Belet. Kebelet. Itu ya, kamu kebanyakan makan pete ya? Iya. Mas Andreas makan pete makanya giginya gede-gede. Kebanyakan makan pete. Aduh. Enggak, Mas. Kalau mau beli, oh itu Mas Rizky juga itu. Pipis ya? Pipis. Pipis kapan naik bis? Pipis. Naik bis. Apa Triana? Triana. Triana lagi galau ini. Andrea tuh show nih. Mas, lu show aja. Mas, itu topel. Sopan Haris, ngomong masku. Ini gue. Bentar. Ngomongin mas. Oh, Zahra datang nih. Oh. Hei, disapa dulu. Mas, datang nih. Oh. Halo Mbak Zahra. Andreas. Ah, Mbak Zahra datang nih. Bangunnya kesiangan. Apa itu mas? Mas? Oh, Mas. Andreas diem dulu. Rizky diem dulu nih. Zahra mau ngomong dulu nih. Apa Mbak Zahra? Ketinggalan. Tamu belakang. Kesinan. Eh, oh nyari sinyal. Ya, benar. Mbak Zahra baru nyari sinyal nih. Sinyalnya jalan-jalan, Ge. Tunggu dulu bentar. Kasih kamu. Sambil nunggu Mbak Zahra nih, Andreas. Baterainya lemas. Baterainya lemas, dicek dong. Udah. Ya, dicek. Ada casnya, kamu beli HP ada casnya enggak? Jalambat. Iya. Apa ini Mbak Zahra? Ya, Mbak Zahra ini. Ini uang berapa Mbak Zahra? Ya, berapa? Gambare. Oh, gambare temene. Memang gambare dumpetin dulu arep kabas. Nanti kamu ngelihat. Ya, nah. Enggak kelihatan? Yes, halo Yatan. Apa yang ini uang berapa? Ini, yuk Andreas, sambil jalan Andreas. Uang berapa ini Andreas? 2.000. Bawahnya? 2.000. 2.000. Fitri, 2.000, tapi 2.000. 2.000. Nah, yang ini berapa, Seri? 2.000. Seri. Berapa? Totalnya berapa, Andreas? 5.000. Boleh ya, berarti kalau pakai uang 5.000, buat kita membeli ini boleh ya? Boleh. Taiti, ya. Belinya di pinggir jalan. Nah, ini satu tuh dulu. Nanti lagi stop share dulu. Nah, kelihatan semua. Nah, tadi kita kan mengenal barang, harganya. Terus mengenal uang. Nah, kira-kira nih siapa yang pernah belanja ke warung? Bilatan. Kenapa Fitri? Fitri yang itu. Fitri enggak. Ayo yang pernah belanja angkat tangan. Aduh, Triana tidur. Mana? Tadi Triana bangun tidur lagi tuh. Udah pernah belanja belum Mas Andreas? Udah. Warung pernah di dekat rumah? Ada.
Nggak ada. Kalau Arisma, Mbak Arisma pernah belum belanja ke warung? Beli apa? Apa? Beli apa? Beli jajan. Jajan. Beli jajan. Kalau Rizky udah pernah ke warung? Apa lagi nggak sekolah? Dum. Masuk. Beli apa? Yang kan cuma punya. Ah. Susu. Ikutin bapak tuh, bapaknya tuh. Beli apa? Susu. Susu. Bayarnya berapa? 10.000 bagus. Kalau Hadis pernah beli ke warung belum? Oh, jangan ngumpet Hadis. Pernah beli ke warung. Beli apa? Beli gas. Waduh. Wah, habis beli gas. Warnanya apa, Dis? Hah? Warnanya apa? Hijau. Hijau. Oh, berarti yang gas melon. Nih, kalau Mbak Triana udah pernah beli belum ke warung? Goreng. Ini masuk. Ini kalau Mbak Desi. Beli apa? Ini lagi sekolah. Aduh. Triana baru ditelepon. Ya, kita tinggalkan dulu. Baru ditelepon. Terdisit mutar. Ya, Mbak Zara ini Mbak Zara pernah belum belanja ke warung? Riki. Ya, Mbak Zara. Apa? Udah pernah beli ke sekolah ya? Boleh. Ini dari sini. Sudah? Belum? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Fitri. Fitri udah, Fitri, beli ke warung? Udah. Beli apa? Piano. Bagus tuh vlog, Yair. Aduh, itu malah gara marah. Udah pada bisa blokir ya. Zara diblokir siapa Zara? Diblokir dia siapa? Kan ngomongnya boleh nyolong sekolah apa kayak gitu. Anjir juga. Sudah nanti. Ya. Apa? Ya HP-nya lagi enggak sekolah Tria. 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 Eh, ini Triana lagi ditelepon ini. Triana lagi ditelepon. Tunggu dulu ya. Hadi, guru. Apa-apa Zara, coba Zara sampein dulu apa Zara. Hadis mana, Pak? Hadis mana? Enggak muncul. Oh, ada salah wong. Ini di kepalanya nih ada tulisan nih, Hadis. Pak guru, Riki mana? Siapa? Riki. Riki. Rizky mana, Rizky? Hidungnya kelihatan nih, hidungnya nih. Enggak kelihatan di sini. Mana sih? Di tempatmu enggak ada. Oh, ini angkat tangan nih. Nih, Triana angkat tangan. Ada apa, Triana? Mana? Apa, Tri? Oh, suaranya enggak keluar. Bentar, dicek dulu sama Pak Bas. Apa sih, Pak? Rizky. Triana mana Pak Guru? Nggak tahu. Triana. Raffi aja Pak Guru. Raffi nggak tahu nih Raffi. Sama aku terbuka Yones. Pengen nang rumah. Pengen nang rumah. Bantinya ya Mekaner. Ini menurutnya Pak Abbas ini Jan. Malah waduh. Jangan diblokir ya Mas Andreas ya, kasihan temennya WA diblokir. Udah nomor habis diblokir, nomor teman diblokir. Dia itu ya. Siapa itu Tri? Di foto Tri. Aduh. Ya, kamarku. Mbak. Eh, bentar, gantian ya. Gantian Pak Abbas yang ngomong ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Pak Abbas dulu. Oke. Kan kamu pernah belanja ke warung. Coba, kira-kira tahu nggak nama pemilik warung di tempatnya? Tahu. Siapa namanya?
namanya siapa? Ah, namanya siapa? Ya, aduh, tanya coba nanti kalau beli. Des, namanya Pak siapa, Des, yang jualan di warung, Des? Hah? Yang jualan di warung siapa? Karung-karung. Hah? Warung. Namanya siapa yang beli, yang punya? Atina. Gak pernah tanya itu namanya siapa itu. Berarti warungnya apa ya? Ini contoh ini kalau kamu di sekolah kan kamu beli soto. Sekolah loh, beli soto di tempat warungnya Mbah siapa itu? Pak Kadis. Ih, Pak Kadis. Rumahnya Pak Kadis. Tunggu lah di sekolah kok. Mbah siapa itu Triana? Masa Mbah Pak Kadis? Andreas kalau beli soto di warungnya Mbah siapa itu kalau pas di sekolah? Soto apa ya? Mbah Nir. Mbah Nir. Nirwan. Nah, Mbah Nirwan lupa ya? Beli soto di warungnya Mbah Nirwan. Kalau beli minuman-minuman di depan di warungnya Pak Aji. Bukan Pak Haji, tapi Pak Ajis. Kalau Pak Ajis itu dekat kos-kosannya Mbak Zahra. Pak Ajis ya dia saya. Baterainya habis. Baterainya habis. Oh, cakep. Ya. Aduh, nasib kue. Cepat lagi di sini lah nih Pak. Cepat lagi selesai. Terang, ada apa-apa. Kamu kan nanti ngerjain soal, dikirimin soal sama Pak Guru. Ya, habis ini di rumah kamu dikasih soal. WA, Pak Guru ngirimin WA. Ini kamu kerjakan di rumah. Soalnya dikerjakan. Yang ngerjakan siapa? Kira-kira yang ngerjain di rumah siapa? Coba Pak Abbas buka dulu. Iya. Putih-putih. Satu. Halo. Pak Otis. Ma. Ini apa ini? Satu guys. Nanti mengerjakan soal seperti ini contohnya. Kita kasih contoh Triana itu. Yanto. Triana mana, Pak? Itu belakangnya bajunya itu enggak. Enggak lihat itunya. Astagfirullah. Triana itu kan lagi duduk, HP-nya dipegang itu pamer. Triana ini. Yanto. Triana hilang. Iya. Dikasih contoh Pak Abbas ya. Pak Abbas tak masuk dulu. Aku ngantuk banget guys. Cari soal dulu. Sinawa putus. Soalnya sudah nih, sudah kelihatan soalnya? Belum. Yang ini sudah? Belum. Sudah. Nah, nanti seperti ini dikerjakan. Oh, dipilih namanya, dikasih nama. Terus dikerjakan berikutnya. Ini contoh nih. Contoh nih yang soal kelas 3. Pak Abbas. Perhatian sekali itu. Pemberi informasi. Nanti soalnya dikerjakan ya. Nanti dikirim di WA. Ada yang Terus mau tanya apa? Triana kan lagi jalan-jalan. Bok nanti. Gambarnya. Banyak. Oh, dedeknya.
Iya. Tadi bukan. Pertanyaannya, yo sekarang diulangi lagi sama. Cikana. Apa Zara? Zara ngomong sendiri. Ya. Coba apa Zara? Oke. Nah. Okay. Apa? Okay. Dikasih uang hari ini. Hari ini. Lihat, Andreas, bawa uang berapa Andreas? Hah? Uang berapa? Sekarang bawa uang berapa? Aku sama Dewi. Mana coba pengen dilihatin uangnya kayak apa? Papa pengen lihat. Rizky, Rizky, uangnya mana Rizky? Ambil dari kantong, Rizky. Apa ya? Coba uang mana? Yuk. Di ini. Mana nggak kelihatan Pak Abbas begini kan? Iya pasti. Dan coba nggak? Nggak kelihatan di depan, depan nih, depan sih, depan. Depan dua. Tempelin di sini. Nah itu. 2.000 uangnya Rizky 2.000. Kita soalnya berapa Andreas? Pinjami uang. Nggak punya uang. Andreas. Tak kau napa kap? Oh Fitri 2.000 juga. Andreas bawa uang nggak? Dis? Bawa uang nggak Dis? Uang. Aku bawa. Bawa nih. Hadis prihatin nih, Hadis prihatin. 1.000. Oh, 1.000 Zahra. Mana Andreas? Katanya mau beli motor ini, nabung mau buat beli motor. Uangnya banyak ini. Itu di kantongnya ada kolornya. Uangnya berapa ini? Aduh. 5.000. Wah, dua uangnya. Wah, 10.000. Lumayan itu nanti buat makan siang. Coba kalau ini Risma ambil uang nih. Bentar tunggu, Risma mesti ambil uang. Itu Zara 1.000. Pak Abbas bawa uang enggak ya? Enggak. Pak Abbas ini aja lah bawa kunci. Bawa kunci, uangnya enggak kebawa. Oh, nih Pak Abbas ada uang nih. Mana? Mana? Kamu lagi dong. Berapa nih uangnya? 5.000. Berapa lagi nih uangnya? 2.000. Berapa lagi nih uangnya? 2.000. 2.000. Ya sudah, itu uangnya Pak Kabas. Nah, sudah. Hey. Ini kita kan sudah belajar. Tadi kita mengenal uang. Oh, kita mengenal uang dengan barangnya. Uang 2.000 bisa buat beli apa tadi? Roti, air minum, dan sebagainya. Terus uang 10.000, Anda bisa beli mie ayam. Bisa buat beli es krim. Ya toh, es krim bisa loh? Bisa. Terus kalau kita mau banyak es krim, kita beli itu makanan 5.000 Taiti tadi. Kita bayarnya pakai uang 2.000, 2.000, 1.000. Ada yang 1.000-nya 5, seperti itu. Ternyata kalau kita belanja itu caranya ada banyak bayarnya. Bayarnya banyak, bisa pakai uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, seperti itu. Sekarang Pak Abbas tanya. Terakhir tanya nih. Kita kira kalau disuruh orang tua beli ke warung, mau apa enggak? Mau. Ngambek apa enggak? Hadis, mau apa enggak? Apa? Mau. Suruh ke warung atau mau apa enggak? Mau. Minggu depan praktek belanja ke warung. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajarnya cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup,
Pak Kabas ingatkan. Coba itu Mas Hadis, maskernya dinaikin. Mas Hadis. Mas Hadis, wow. Nyanya Pak Gila. Yo, terakhir nih. Pastikan kita harus pakai masker kalau mau keluar rumah. Itu harus dipakai, jangan nggak dipakai. Gimana? Soalnya dikerasin. Corona apa corolla? Corona. Jadi kita harus pakai masker ya. Maskernya dipakai. Terus satu lagi pesan Pak Abas, di rumah harus rajin-rajin membantu orang tua. Kayak Andreas membantu menjemur. Membantu apa lagi? Cuci piring, nyapu, nah, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Apa yang dua? Sekarang kita tutup. Tuh, apa sih? Kita tutup. Kita berdoa, tangannya diangkat, kita berdoa memohon kepada Allah. Allah saja. Ya, doa kepada Allah. Berdoa mulai. Ya Allah, ampunilah dosa. Ini doa tangan. Allah, orang tua sayangilah bagaimana mereka bayi. Ya Allah, semoga corona cepat pergi, bisa berangkat ke sekolah. Ingat-ingat lagi, rumah harus rajin-rajin membantu orang tua. Bantu ibu. Pel, ya. Pel. Nah, sampai jumpa. Iku siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante ibu. Pel. Pel. Salam. Apa Andreas? Ada ya, ada di mana? Siapa? Nah ya, ditutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.